Yo sa, elo ningen no minasan, welcome to Nobrian Zawardo aka Nobrian Sekai YouTube channel. Oke, kali ini kita akan bermain Dokkan Batoru. Namun bukan gacha, kita akan melakukan event boss rush terakhir by the way. Yeah. Saya baru saja ngerjain boss rush sih. Untuk gem atau Dragonstone. Ya, ternyata kalian bisa dapat Dragonstone yang cukup banyak jika menyelesaikan atau destroy that event. Mana sih? Aku deska, aku ci. Jadi sudah semuanya. Tinggal satu doang, yaitu yang terakhir. Dan saya ingin membuat konten. Karena selain gacha, nggak ada konten Dokkan. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan tim terkuat saya, yaitu Majin Buu Saga. Kalian bisa lihat di sini terdiri dari berbagai unit, termasuk free to play unit. Di sini ada Rainbow, siapa ini, Hercule, Super Saiyan 3, dan Gohan. Di sini yang lain ini summonable unit semua. Jadi gitu aja, kita langsung aja ke gamenya. Let's go. Semoga bisa menang ya, tanpa lama-lama. Yeah, musuh kita adalah Vegeta, Cell, lalu Gohan, lalu Cooler, dan juga Yonko. Oh, number 14. Dan rotasi kita cukup bagus ini. Ya, yeah, awalan rotasi. Jadi pertama-tama kita ada Tian. Pakai ini aja Tian. Ini cukup. Dan musuh kita itu apa ini, AGL ya? Enggak sih, kuning ya. Yellow itu apa ya? Enggak tahu aku, tipenya lupa. Yante kah? Yante itu purple. Langsung mati dong. Oh, physical. Orewa Super Vegeta. Orewa bus. Orewa Super Vegeta da. Ini udah malam, jadi suara saya agak aneh. Agak lelah mungkin ya. Kita langsung coba Hercule. Di sini Hercule sangat bagus sebagai opener ya. Selain bisa ngurangin damage musuh, dia juga bisa hilang-hilang. Bisa evade atau dodge. Lalu kita kasih ini aja untuk Goku. Yeah, saya baru main Dokkan kira-kira tahun lalu, sekitar 6 bulan lah. Belum genep 1 tahun sih. Wow, mati dong. Awalan yang cukup bagus. Dan kita kena damage kah? Nggak ada damage ternyata. Goku Kamehameha. Orang waku aku sih kita nggak pernah. Super Saiyajin. Aikyo no Super Saiyajin wa ore da. Yo, Vegeta kah? Oh, rotasi yang cukup menarik di sini. Kita jadiin si Vegeta ini floater ya, biar muter-muter bebas. Jadi saya pakai ini aja. Kita kasih ini full. Dan ini
Yos, full damage des. Kita physical, jadi enak. Jin Pusaka cukup serem loh. Yos. KO. Are. Mushi domo ga Super Saiyan Goto. Vegeta da. Menarik openingnya, saya pakai gini aja. Kalau kita kena super bagian terakhir mungkin bisa mati kita ya. Apaan, let's see, kita lihat. Semoga enggak sih. Ya, semoga saja. Nice. Boss rush ini cukup bagus loh. Silahkan untuk dilakuin. Kalian bisa dapat 35 Ryuseki dari event ini. Nice, double attack additional. Nikai Kogeki. Auto death di sini. Lupa saya Jin Buru. Yos. これ はいい。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。すぐ楽にしてやる。ほんの少し苦しむだけだ。 All right, jadi ini Buhan ya. Cukup kuat emang Buhan ini. Buhan des. Kasih apa ya? Bingung aku. Ini sih mending. Buhan kasih full damage aja. Mungkin. Full ki. Lalu ini Goku. Nice. Semoga kita nggak kena damage yang berarti. Oke, okay, nice. Yang kena damage si Tien, jadi nggak terlalu banyak menerima damage. Tien defensif cukup bagus dan bisa ngebuff dan debuff musuh juga. Ini dia Buhan. Damn. Nikai Kogeki. Visional tapi bukan super. Nice. Satu kali lagi dong. Enggak. Ternyata. Dan sebagai akhir Goku. Nggak cukup dong. Iyal. Zanen datana. Ini juga boleh sih. Ya lebih aman gini sih. Ultimate karena. Ya kita nggak usah ngejar super pun nggak masalah. Karena emang auto death sih. Vegeta sama Goku itu emang damage-nya luar biasa. STR Super Vegito. Dan syarat untuk berubah itu kalian harus sampai giliran keempat ya. Kalau nggak salah. Ya.
berakhir dong. So, giliran keempat dan nyawa Anda di bawah berapa persen gitu? Lupa aku. Tidak hafal saya, coy. Next. Kita melawan Cell. Konsentrasi seru. Favorit. Karakter favorit di sini. Dan opening yang cukup bagus. Musuhnya juga physical juga. Jadi saya oke-oke aja. Physical. Dan orb-nya cukup jelek sebenarnya. Ya, cukup jelek sih. Dan saya takut kalau kena super. Oke, nice. Penting bukan Gohan ya. Gohan yang di akhir. Iya sih. Nikai? No. Mati sih. Yes. Oh. Bocil-bocil. Ada bocil-bocil di sana ya. Ada AGL tag dan lain sebagainya. Jadi kita harus sedikit berpikir di sini. Ya sih emang. Misalnya di pertama. Saya takut kalau kena jurus mati kita. Ya gini aja ya. Gak seram sih emang. Berat ini. Ya gini sih lebih bagus. Karena super elemen AGL atau biru ke merah damage-nya besar. Bentar, saya mau mikir dikit. Merah kita kasih aja ya. Di sini karena orb-nya juga random banget emang. Nih. Dan ini. Oh ya, saya lupa untuk ngubah posisi serangan ya. Coba Maika. Kita fokus ke Cell dulu lah. Damage-nya kurang. Come on, Mr. Satanda. Lumayan. Not bad. Dan super dong. Gak ngilang dong. Sialan. Sialan gak ngilang dong. Gak menghindar dong. That's a lot of damage. Nikai Kogeki, thanks God. Yeah, dia mewatasi kami dah gitu nih. Nice, 3 kali serangan dong. Tinggal kita membunuh kerucuk-kerucuk doang. Dan itu mudah sebenarnya. Kita kill dulu yang tag di sini. Damn, orb-nya gak cukup cok. Orb-nya nggak cukup, bos. Orb-nya nggak cukup, teman-teman. Kita ubah jadi floater. Iya, mau nggak mau harus gini sih. Tian harus di sini, kalau enggak nanti kacau formasi kita. Coto bukan syukur akhirnya. Kita bunuh INT-nya dulu aja. Buka cukup. Dan ini dapat. Yosh.
Karena jika ada kesalahan, kita bisa kalah. Oke, Kamehameha. Gak ada damage sama sekali. Boss Rush ini tergolong gak sulit sih sebenarnya. Namun cukup bikin emosi karena panjang, bos. Potong-potong gitu loh. Kayak apa, saya lupa namanya. Infinity Dragon Ball History kayak gitu. Itu kan belum pernah aku mainin juga. Oke, kita dapat Hercule. Seperti ini juga. Hercule kita kasih AGL Orb. Kita dapat token attack dong. Sialan. Sialan token attack. Untuk lawan ginian kita dapat token attack dong. Menghindar please. Sialan. Aduh. Kita harus sangat mencet-mencet. Luput satu dong, sialan. Saudara kak, temponya terlalu cepat, saudara-saudara. Attack all. Jika saya banyak kesalahan ya, mohon maaf karena saya termasuk kasual di sini. Untuk game inilah, kita masih kasual. Wow, 3 million dong. That's a lot. Misteri, Orion of Purpawa. Orion masih tak memakai maksud dan karena konsentrasi seru. Untuk kita INT, jadi damage-nya bakal gede di sini. In. Gak cukup dong. Ini mungkin gak cukup. Semoga cukup. Cukup sih. Apakah one ton kill? Perfect to attack. Kamehameha. Lumayan. Wow. Sasuga. Itu belum rainbow loh. Yay. Not bad. Unkiregse. Oke, yang terakhir ya. Dan kita akan berubah di sini. Ore wa ii. Mae yori sara ni power up shite shimatta zo. Sugu raku ni shite yaru. Honno sukoshi kurushimu dake da. Oke, jadi di sini syarat untuk berubah itu hanya mudah sih sebenarnya. Kalian hanya perlu untuk memiliki HP di atas 75% kalau nggak salah. Saya lupa persentase berapa. Dan melewati giliran keempat. Itu. Dan karakter Anda bisa berubah. Kita gunakan full damage di sini. Nice, akhirnya bisa hilang juga. Menyerang dong. Dan kena dong. Wow, kelihatan sakit di situ ya. Namun damage-nya nggak seberapa.
Karena si Satan itu punya persentase berapa ya, medium ya, untuk menghindari serangan. Nice damage. Aku ingin lihat Super Vegito atau dua karakter ini, Goku dan Vegeta, jadi Super Vegito. Oh my god, that's a lot of damage, bro. Namun kita tidak bisa melihat itu ternyata. Sayang sekali. Kita di sini melawan siapa? Yamcha atau Gohan? Itu Gohan ya. Ultimate to Gohan, guys. Future Gohan. Mirai Gohan kah? Oh my. Nare desu ka? Goku, Son Gohan da. Sedih ya sebenarnya si Future Gohan ini. Ah, sedih. Kita nggak perlu itu ya, tinggal pakai ini aja. Ayo Tien, let's go. That's a lot of damage. Nice, 1 juta damage sih. Gohan. Piccolo-san. Salah satu OST yang gue sukai ya. OST-nya Gohan. Oke, kita nggak ada link yang bisa aktif. Kurang bagus sebenarnya. Sih sih, linknya nggak jalan loh. Walaupun jalan nanti rugi sebenarnya, tapi biarlah. Mau pakai ini aja ya, banyakan ini aja ya, terus di dua cukup, sama ini aja ya, gak apa-apa. Yes, let's go. Minimal kita bisa debuff si Gohan ini. Kita akan kalahkan di rotasi selanjutnya. So, mungkin cukup. Kita lihat nanti. Lumayan 300. Oh, kena super dong. Ini defense-nya nggak terlalu bagus padahal. Yalan. Oke. Nice. Nah, ini rotasi the best. Tinggal ngasih ini aja sih cukup. Terus untuk si Bu kita kasih ini. Walaupun bisa sih sebenarnya. Karena STR jadi gak damage-nya gak ada hampir. Kita kasih yang sedikit aja biar gak mubazir. Dan Goku full, Goku Vegeta full. Walaupun habis ini musuhnya ganti. Yes, Gotebu. K.O. dan jadi Super Saiyajin Mirai Gohan. Dun. Temu. Ini bakal agak sulit ya.
Dan saya jelek. Ya mau dai coba. Boku. Kenai dakara. Oto-san. Boku makenai dakara. Boku makenai dakara. Oh no, Masenko. Hyper Masenko. That's your father-in-law. Gohan. Yes, look at this Gohan versus Mirai Gohan ya. Boko-boko ni Shiose. Di Yotoshin di sini. Oke, di sini kita dapat perubahannya si Goten, Goten. Ya, Gotebu. Kita dapat ini mulu loh. Karena musuh kita nggak bisa memberikan damage yang berarti. Mungkin nantilah kita lihat. Nggak sesulit itu ternyata ya. Kita lihat dulu tapi jangan diremehkan. Kasih yang paling banyak mungkin bisa diratakan sekarang. Let's see. Dan ini bagus loh. Pakai deck buffer juga, buffer juga. Walaupun kita tahu kalau Tian itu nggak ikut di Majin Buu Saga dengan cara konvensional ya. Dia cuma ngasih ki doang sama di Chaos. Tadi spirit bomb terakhir. Maika. Ya, rotasi yang cukup bagus di sini. Sayang sekali kita nggak bisa lihat Vegito berubah di sini ya. Vegito to Kakaroto ga gattaiste. Vegito de toku kana. Seperti itu kira-kira. Namun nggak masalah emang kok. It's not a problem. Boleh wadai coba. Laptop gua agak nge-lag ya. Dan setelah ini bakal ada konten gacha, semoga saya dapat UI Goku ya. Karena UI Goku tidak dapat ditangkap, tidak dapat dikejar, tidak dapat disentuh sama sekali olehku, sialan. Lumayan. Ya ini kelihatan agak sulit ini. Remake-nya kerasa ini mulai. That's what I expected. Jadi gak ada damage dong. Ian maju pakai tank di sini. Dan begini dah bagus banget sih. Kita harus ngasih physical op dan juga kita kasih ini untuk damage dan juga ini
Gak cukup sialan. Emang harus diganti sih sebetulnya. Kalau enggak kita harus ganti Gohan itu, ganti Goku. Mungkin jika ada saran silahkan untuk mengganti Gohan yang free to play. Saya kira free to play Hercule gak bakal diganti emang. Kematian itu udah pasti sih. Nice. Next one. Yaitu di Gula. Dan ini cukup menyita banyak waktu. 31 menit. Nani Korewa Nani. Video macam apa ini? Ya live stream dong. Maikah. Biarlah. Dan di sini agak berat ya. Berat bos. Kita nggak bisa dapat. Super attack Dafuk. Ini sedikit kesalahan namun biarlah terlanjur. Nice. Ayo menghindar please. Jalan. Sakit kah? Lumayan. Namun tidak seberapa di situ ya. Vegeta. Jujur ngantuk sih. Main ginian makanya nggak betah saya main ginian. Itunya cuma farming doang ya. Betul itu kan bagus untuk orang-orang yang gabut. Biasanya ngerjain apa sambil nonton apa main Dokkan. Buat kill time sangat bagus. Next Gura. Formasi yang membagongkan ini ya. Enak sekali. Empat kah? Gak sampai dong. Dan ini nge-break hand-nya. Piul. Jadian. Oke, lumayan. Tidak cukup dong. Piul. Hercule atau Mr. Satan di sini. Lalu Goku. Salah meja terusnya ini. Oh my god. Dan kita dapat Dokkan Attack juga ya. Padahal kita nggak butuh Dokkan Attack. Kampret emang. Saya nggak sadar kan. Kita trigger Dokkan Attack. Cih. Ya, kita nggak sadar kalau Dokkan Attack kita full. Dan musuh nyawanya tinggal segini dong. Jadi lama. Gimiknya juga segitu doang. Taisuke Tai Kura.
di sini kita dapat kesempatan untuk berubah lagi. Ini real damage sih. Ore wa ii. Ore wa ii. Mae yori sara ni power up shite shimatta zo. Sugu raku ni shite yaru. Honno sukoshi kurushimu dake da. Nice. Oke. Kita pakai ini untuk segalanya. Walaupun kita bisa kasih ke si siapa namanya ini, Gohan. Cross Planet Crosser. Nice. Sekali lagi, guys. Tidak, ternyata. Duh, itu baru giliran gue tuh. Mati sih. Yes. Emang mati kan. Nah ini dia. Sobuah Korekarada. Jadi Goku kehilangan kekuatan seperti hanya di anime. Namun dengan ini kita bisa unit super attack antara Goku dan yang lain. Ini super attack milik Goku ini bisa nullify disadvantage ya. Di damage-nya di super efektif semua. Apapun elemen. Nice, super spirit bomb. Lumayan. Gak dapat crit. Atau mungkin build saya salah ya. Pasturos. Wow. Serang mulu bos. I take that. Sang hilang juga. Nice. Harus sok. Dan kita bisa berubah. Saatnya kita menjadi Super Vegito. Ikut so. Oke, kali itulah, kali inilah kita mendapatkan Super Vegito. Dan mungkin Super Vegito ini taruh depan aja biar di gablokin orang ya. Ke belakang juga nggak apa-apa sih. Oke, segini. Full. By the way, Super Vegito itu juga punya counter, jadi ya
nggak usah takut. Oke. Wow, langsung mati bos. Mereka Karaga. Dan inilah yang terakhir. Hampir 1 jam cok. Ngalahin satu aja 1 jam. Itu mungkin terlalu lag ya device nya ya. Informasi cukup lumayan lah, cek aja. Ada 2 karakter di sini. Saya akan coba untuk nyerang si satunya di atas ini. Kalau nggak tahu. Dan ini Goku kita akan pakai ini. In off. Namun musuhnya salah loh. Yalah, aku lupa lagi. Salah target. Oke. Tadi di situ tadi apa itu? Terus saya ngantuk. Kira bakal cepet, ternyata lama sekali boss rush ini. Tapi biarlah, demi sebuah konten Disney. Jadi saya akan taruh depan. Depan, oke. Oke, segini. Ini aja sih cukup. Jadi musuh terakhirnya adalah Jusanku Android 13 Movie Boss. Ya, yeah, Jusanku des. Fusion Jusanku. Dan kita taruh depan ini dan ini aja dan ini aja. Gak usah muluk-muluk, sebenarnya bisa rata itu harusnya sih, tapi kita lihat lu aja. Maaf kalau saya kadang diem karena kadang ketidur. Jam-jam di mana mata berat ya di sini ya. Oke. Wow, lewat sukoi. Oke, menarik sekali. Ini sih best. Aduh, salah mencet dong. Oke, Maika. Yoganaina kurang beruntung aja emang, dan kurang satu juga. That's a lot of damage bro. Nice. Vegeta to Goku. Hampir 1 jam loh.
ダーフォクトマン。ボスラスプトファクト、スタスタラ。ナイス。Kita dapat itu dan ini. Aduh musuh saya agak gituan dong. Kore wa ii. Mae yori sarani power up shite shimatta zo. Sugu raku ni shite yaru.Oke. Kita tahu depan karena tidak mau memberi resiko. Ya, jadi gitu aja. Simpel kok. Alasan kita simpel, nggak berbelit-belit. Nice. Double. Yes. Sedikit lagi serat-serat. Jumlah dan ini perubahan terakhir super Jusango. Bagus ini BGM nya ini, semangat. Apa ini? Opnya agak random sekali demo. It's possible. Dan ini kita kasih sini aja ya. Yes. Oke. Okay. Yeah. Dan by the way, Guru Tian bilang kalau menggunakan kekuatan jangan banyak-banyak, karena kekuatannya bisa hilang atau hilang sebentar sih karena kebawa nafsu. Yes. Oke. Okay. Next room. Nice. Pak bosan saya lihat animasi gini. Nah ini ada nggak ya? Tiba-tiba terhapus loh. Nice. Sudah berubah. Akhirnya sudah banyak. Ikarus. Ini aja. Ini aja. Ini aja. Unit super attack. Ini berakhir sih. Ini yang terakhir, jadi kita akan dapat gemnya di sini. Dan semoga berkah dapat UI Goku. Nice.
Walaupun demikian Satan juga berjasa. Nani. Oke. Jadi itu saja untuk Boss Rush yang memakan waktu banyak sekali, sialan. Hampir 1 jam. Lokat. Dan saya ngantuk. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan jika kalian ingin saya menantang event sulit di game ini, silahkan tulis komentar aja ya. Hey Rainbow, thank you so much. Aisen, arigato gozaimashita. Dan ini dia tempat untuk mengambil hadiahmu. Yes. Dan saya akan melakukan summon besok. Saya akan post besoknya, yaitu terakhir kita akan coba untuk mendapatkan UI Goku ya. Mungkin itu aja. Thank you for watching minasan. Videonya agak panjang, hampir 1 jam, jadi maklum. So thank you. Matanah. Number one dog, horrible.